Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Keputusan Muda bertanding menentang PN dan Kerajaan Perpaduan adalah muktamad. Keputusan Muda untuk bertanding secara sulu dalam PRN di 6 negeri kali ini adalah muktamad dan untuk mempertahankan prinsipnya, kata Timbalan Presiden Amira Aisyah Abdul Aziz. Amira berkata, Muda ada menerima undangan daripada parti lain untuk bekerjasama dalam PRN, namun mereka tidak akan mengandaikan prinsip untuk bekerjasama. Sangat jelas, keputusan untuk bertanding secara sendiri kali ini bukan semata-mata kerana kita tiada tawaran dari PH. Sudah tentu, tawaran salah satu pertimbangan, tetapi pada masa sama, dari sudut pendirian dan juga dasar, kita sudah ada banyak perbezaan dengan PH dan BN. Jadi mungkin untuk PRN kali ini, keputusan bertanding sendiri adalah keputusan yang sudah dimuktamadkan, katanya ketika ditemui pemberita selepas aktiviti jualan meraih dana PRN Muda di Kuala Lumpur hari ini. Dia berkata, Muda berharap keputusan itu dapat menghantar isyarat jelas, terutamanya kepada PH dan BN yang mereka perlu menunaikan janji yang telah dibuat ketika kempen PRU15. Dia turut menafikan tuduhan aktivis PKR Yuslaini Azmi baru-baru ini yang menggelarkan Muda sebagai parti yang sentiasa mengubah prinsip. Menurut Amira, Muda tidak membuat keputusan untuk jawatan dan kuasa. Apa maksud pendirian itu? Kalau semata-mata tentang kedudukan politik, kuasa dan tempat, bagi kami itu bukanlah pendirian Muda. Pendirian Muda dari awal jelas perjuangkan untuk pelbagai kaum, reformasi, menolak rasuah dan salah guna kuasa. Itu memang dari awal sejak Muda ditubuhkan. Sebab pendirian itu juga, Muda ambil keputusan bertanding sendiri dalam PRN kali ini. Kami sedar dengan pendirian kami dengan PH, BN dan PN kini sudah berbeza dan kita tak boleh hanya letak pendirian itu pada kedudukan semata-mata, katanya. Dia berkata Muda tidak akan mengubah keputusannya untuk bertanding secara solo pada PRN walaupun PH berubah fikiran dan menawarkan untuk bekerjasama. Menurutnya lagi, walaupun PH enggan berunding dengan Muda, parti itu ada menerima tawaran lain tetapi mereka tetap memutuskan untuk bertanding sendiri. Tidak kiralah tawaran bagaimana sekalipun, sekiranya kita terpaksa mengandaikan prinsip, Muda takkan menerima tawaran tersebut. Jelasnya, ditanya parti mana lagi yang menghulurkan tangan untuk bekerjasama dengan Muda, Adun Puteri Wangsa itu hanya berkata, faham-fahamlah. 10-15% kerusi. Sementara itu, pengarah pilihan raya Muda, Lukman Long berkata, parti itu menyasarkan untuk bertanding sekurang-kurangnya 10-15% daripada keseluruhan 245 kerusi dalam PRN 12 Ogos nanti. Secara keseluruhan, PRN di 6 negeri membabitkan 245 kerusi DUN, iaitu 56 kerusi di Selangor, Kedah 36, Pulau Pinang 40, Kelantan 45, Terengganu 32 dan Negeri Sembilan 36. Menurut Lokman, peratusan itu akan berbeza antara negeri bergantung kepada kapasiti parti dan calonnya. Mengapa keputusan ini dibuat? Kerana kita tidak mahu menjadi parti yang bertanding semata-mata untuk bertanding. Kami tidak mahu menjadi parti yang menghantar calon semata-mata untuk menunjukkan kehadiran kami. Kami mahu menghantar calon yang benar-benar mempunyai kualiti, katanya. Dia memaklumkan Muda dijangka mengumumkan manifesto dan kumpulan pertama calon mereka minggu hadapan.